Bismillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati dia. Matir porno ya. Pertama kali ngerekam apa namanya? Pegang ular baby yang masih 50-50. Alias bisa gigit, bisa enggak gigit. Tutorialnya. Iya. Ayo. Nah, ini caranya. Ini yang amatir ya. Ini amatir. Amatir. Dari bawah. Amatir. Ini masih bisa gigit ya. 50%. Gigit 50% enggak. Itu cara amatir yang ngambil. Itu udah ngawahan dia, ngawahan teh naon teh? Udah ancang-ancang. Itu cara amatir. Kalau cara profesionalnya ulang. Tanpa tutup. Nah, ini cara profesional. Ini udah bangun. Ini udah enggak bisa profesional. Udah pasti strike dia. Enggak bisa lah. Enggak bisa. Jadi cara profesional. Kayak gitu, walaupun mau strike ambil dari belakang, jangan dicuel-cuel lah. Tuh, dia bisa gigit galak karena dia masih baby kan. Oke, jadi dari sini ya pembentukan karakternya dia saat baby menuju baby up atau proses dia mengenal mana makanannya, mana kawannya. Dari sinilah dia bertahap ya. Jadi harus sering-sering kita handle, mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kalau mau semakin dia lemot ya. Lebih sering lebih bagus, tapi juga harus di apa namanya? Harus dibarengi dengan jadwal makannya dia gitu ya, biar dia terus tetap mau makan juga bisa sambil dihandle. Jadi sebenarnya gitu ya, walaupun dia misalkan ular liar dan jenis sanca ya, sama caranya seperti ini gitu loh. Ditutup kepalanya atau dia menghadap ke belakang kita, lalu diambil dari belakang bukan dari depan karena matanya itu 360 ya, bisa melihat jarak sekitar 360 derajat gitu. Jadi kita ambil dari belakangnya dia gitu. Dan biasanya kalau ular hasil ternak kayak gini, kalau habis dipegang, disentuh kayak gitu, udah gak mau makan dia. Lain-lain karakternya gitu ya. Jadi sekarang kita akan coba dia ngasih makan, apakah mau atau tidak ya, tergantung ularnya. Dan juga kembali saya ingatkan lagi ya, kalau ular sebesar ini, tikusnya sebesar ini, si tikusnya sudah bisa memakan ular ini. Kalau misalkan si ularnya kondisinya lagi gak mau makan, jangan sampai ditinggalin di dalam kandang dalam kondisi si tikus dalam keadaan hidup. Nanti bisa-bisa ularnya yang dimakan sama si tikus, karena tikus itu kan pengerat ya, terus-terusan gigit ya. Kalau gak gigit kayaknya gatel gitu giginya tuh. Makanya sering saya pernah ada kasus ular saya digigit sampai mati, kepalanya gak ada. Jadi biasanya saya akan menunggu sampai ular selesai makan. Jadi tungguin aja gitu loh. Bisa berjam-jam nungguin dia makan sampai selesai.
darkness, give me a smile.